Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hanif Omar Channel. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang nantinya. So, ini adalah progres terbaru dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pagi ini hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Ini adalah pantauan jembatan baja dan gider launcher dari ini ya, dari JPO Stasiun Padalarang ya, terlihat dari sini. Sekitar 30 box gider lagi akan tersambung dengan subgrade stasiun sebelah kiri ini, bakal jadi stasiun hub Padalarang kereta cepat. Dan nantinya akan terintegrasi dengan stasiun KAI Padalarang. Nah, di sini ada kereta lokal Bandung Raya yang sedang berhenti di stasiun Padalarang ya. Yang selanjutnya nanti akan diberangkatkan kembali ke arah Bandung Cicalengka. Arah tunnel 10 Padalarang. Ini ke arah barat ya. Di sana terlihat sana tunnel 10 Padalarang. Kalau nggak salah ini outletnya ya, ini adalah outlet tunnel 10 Padalarang. Pasti bakal stasiun kereta cepat Padalarang, stasiun hub Padalarang. Nah, di sini Oke, sekian liputan saya dari stasiun Padalarang ini mengenai progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sekaligus memantau perkembangan stasiun hub Padalarang kereta cepat. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang nantinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.